teman-teman. Assalamualaikum, saya Usni Sari, salah satu ambasador Pathfinder. Saya yakin teman-teman semua saat ini sedang menjalani relationship dengan pasangan, teman, maupun orang tua. Dan relationship itu kadang tidak berjalan mulus karena ada hambatan waktu, komunikasi, ataupun kepercayaan. So, ikuti webinarnya PFA Bisa Pathfinder Ambassador Bincang-bincang Santai dan Gratis. Kita akan bahas tuntas mengenai relationship dengan psikolog dari Tirai Psikologi Kak Ari Garda Nangjaya. Selain itu, kita juga akan membahas tentang maternity right atau hukum dan hak kehamilan di Hong Kong serta love scam atau penipuan berkedok cinta. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu dengan komunitas kita, Pathfinders. Pathfinders adalah lembaga non-profit atau LSM di Hong Kong yang didirikan pada tahun 2007, yang salah satu tujuannya membantu PRT asing di Hong Kong yang mengalami masalah kehamilan atau yang punya anak di Hong Kong. Dan salah satu misi dari Pathfinders adalah semua anak itu berharga, memastikan bahwa anak yang dilahirkan oleh ibu yang berprofesi sebagai pekerja migran juga perlu untuk dihormati dan dilindungi. Mau tahu dan penasaran bagaimana hukum dan hak maternitas di Hong Kong? Simak yuk Kak Yani yang akan membagikan sedikit tentang maternity right and protection. Apa kata hukum maternitas atau kehamilan di Hong Kong dan juga love scam yang akan disampaikan oleh Kak Sherly? Perkenalkan, nama saya Yani, saya salah satu ambasador Pathfinder. Apa yang dikatakan undang-undang tentang hukum maternitas di Hong Kong? Bahwa kita hamil di Hong Kong adalah legal atau boleh. Yang kedua, majikan tidak diperbolehkan memutus kontrak ketika kita dalam keadaan hamil. Dan ingat, jangan sampai mengundurkan diri dari pekerjaan kita ketika kita dalam keadaan hamil. Karena apa? Visa yang valid akan sangat penting untuk kita karena kita bisa mendapatkan hak, yaitu bisa kontrol ke rumah sakit dengan biaya rumah sakit yang murah, dan juga kita ada hak-hak yang lain, misalnya kita mendapatkan cuti hamil sama seperti dengan orang lokal. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan ikuti webinar kita nanti di tanggal 20 Maret. Nama saya Sally Ingrid, saya adalah salah satu ambassador Pathfinder. Di event kita nanti pada 20 Maret, saya akan membawakan materi tentang love scam. Apa itu love scam? Love scam adalah penipuan berkedok cinta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Apa sih keuntungan? Misalnya materi, hadiah, ataupun kepuasan seksual. Dan salah satu ciri-cirinya adalah menggunakan identitas palsu, cepat jatuh cinta, dan lain-lain. Nah, penasaran kan bagaimana love scam itu terjadi dan apa sih akibatnya untuk teman-teman? Yuk, silahkan jangan lupa 20 Maret gabung di event kita. So, jika ingin tahu lebih detailnya, jangan lupa gabung di event kita ya. Catat tanggalnya 20 Maret 2022 pukul 10 sampai 12.30 waktu Hong Kong atau jam 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di ruang Zoom.